bintang, yang bintang hijau ini yang paling mahal, yang ada emasnya itu dulu. Tapi dijual untuk untuk ada selarang. Contohnya feelingnya begini, karena beberapa dari daerah melaporkan kepada Pak Gagani, seperti dari Makassar, dari Madiun, terus ada salah satu organisasi yang terlarang juga ada. Terus dari luar negeri juga, dari luar negeri juga ada yang melapor kepada Pak Kagani begitu. Tapi Pak Kagani tidak begitu menanggapi, tapi mereka mengirim surat, memberi laporan kepada Pak Kagani. Supaya ini antisipasi kepada NKRI, supaya jangan terjadi pemberontakan di Indonesia. Karena mungkin pada saat itu orang-orang yang ingin berontak juga ingin memberitahu, mungkin juga mereka juga tidak ingin terseret-seret barangkali ya. Nah, pada saat itu Pak Gagani sudah melaporkan pada saat itu kepada Bung Karno. Mungkin Bung Karno mungkin masih menganggap, keadaan di Indonesia masih aman-aman saja gitu kan. Nah, begitu Pak Kagani melaporkan, Pak Kagani bilang, udah Pak, saya kasih jabatan Duta Besar Amerika. Pak Gagani nggak mau. Pak Manu, kalau begitu saya pulang ke Palembang, karena saya merasa berdosa dengan karir dokter saya, karena saya sekolah begitu banyak, saya udah memberantas pemberontakan di Indonesia, mungkin saya sudah waktunya mengabdi kepada masyarakat untuk kembali menjadi dokter. Jadi menjadi dokter umum, karena memang pasien-pasiennya di Palembang ini sudah cukup banyak, karena pada saat itu Pak Kagani memegang satu pabrik karet yang beliau memang dirikan pada saat itu. Jadi karena saya tahu pada saat itu umur saya 4 tahun, umur 4 tahun sering diajak kan praktek dokter, sambil cerita bahwa memang ada di salah satu daerah di Palembang itu sudah masuk, pemberontakan itu sudah masuk, tapi berhasil juga dicegah sama Pak Kagani pada saat itu dengan teman-temannya gitu, dari Pak Bambang Kutoyo, dari Pak yang mereka bergabung dengan Subkos, walaupun dia sangat mencintai Sumsel lah, pokoknya jangan sampai Sumsel ini dampe dengan daerah-daerah lain gitu. Dimasuki pemberontak, dimasuki suasana kelaparan atau apa, mereka jadi sandang pangan segala macam, keamanan, dan itu sudah dilalui, sudah difokuskan ke Sumsel, makanya dia pulang. Jadi akhirnya Palembang tidak begitu dampak dari gerakan itu gitu. Karena itu yang cerita ibu saya cerita bahwa memang ibu bilang sudahlah, pulang aja lah ke Palembang katanya, kita ngadep itu Palembang katanya, karena kan Sumsel ini perlu banyak dibenahi karena masyarakatnya masih harus kita dorong untuk lebih maju gitu. Tuh. Itu yang saya ingat ibu waktu Mas Sura cerita. Jadi gerakan yang kalau kita lihat fakta yang sering disebut gerakan 30 September, kalau berdasarkan fakta itu lebih pas dikatakan gerakan 1 Oktober. Kenapa? Kejadiannya sudah di atas jam 12 malam tanggal 30 September. Artinya karena itu sudah masuk 1 Oktober. Terhadap gerakan yang faktanya bukan 30 September tapi 1 Oktober 1965, itu Pak Gani sudah menyatakan sikap bahwa ini kuat indikasinya ada keterlibatan PKI sebagai partai. Nah, artinya berdasarkan pengamatan Pak Gani, peran PKI seperti apa,
di pemerintahan, perannya dominan di ibu kota, maka dengan dia tahu dan bersikap bahwa ini ada keterlibatan PKI, otomatis dia juga berperan untuk membendung gerakan yang faktanya 1 Oktober itu untuk merambah sampai ke Sumatera Selatan. Nah, ini memang artinya imbas dari gerakan 3 September yang faktanya 1 Oktober 1995 itu tidak banyak terimbas berdampak di Sumatera Selatan dibanding di provinsi-provinsi lain. Terutama di Pulau Jawa itu dampaknya luar biasa, Jawa Tengah, Jawa Timur, juga provinsi-provinsi lain. Satu hal yang menarik menurut saya, bagaimana sebetulnya eskalasi dari apa namanya Partai Komunis Indonesia itu sendiri di dalam sejarah nasional di Indonesia ya. Pertama pada tahun 1926 PKI memang pernah melancarkan pemberontakan. Lalu di tahun 1948 itu juga pernah melancarkan pemberontakan. Dan terakhir di tahun 1965 PKI dianggap atau ditunding sebagai apa namanya yang paling bertanggung jawab dengan peristiwa G30S PKI itu. Pada tanggal 30 September itu peristiwa itu hanya terjadi di Jakarta, sementara untuk di daerah-daerah lain atau di apa namanya wilayah-wilayah Nusantara lain, dalam pandangan saya atau pengamatan saya itu tidak terjadi peristiwa yang sama. Sebetulnya bukan peristiwa G30S PKI itu yang dianggap memakan korban dalam peristiwa sejarah berdarah di tanah air, tapi peristiwa setelahnya. Jadi peristiwa setelah G30S PKI itu berdampak masif, berdampak luas. Nah, termasuk di kota Palembang. Jadi di kota Palembang atau di Sumatera Selatan, setelah peristiwa G30S PKI di Jakarta, lalu kemudian pihak militer, terutama Kodam 2 Sriwijaya, mendapat mandat atau perintah untuk mengamankan daerah Sumatera Selatan. Nah, salah satu yang menarik ketika orang-orang yang dituduhkan sebagai PKI atau pengurus PKI itu sendiri, itu diangkut dari berbagai daerah di Sumatera Selatan, lalu kemudian dibawa ke kamp tahanan yang ada di Pulau Kemaro. Itu dalam narasi sejarahnya lebih dari ribuan yang dibawa ke situ, karena dari berbagai daerah. Bahkan ada yang sebelum sampai ke Pulau Kemaro itu, ya banyak yang sudah meninggal, dalam keadaan meninggal, karena diangkut, sebetulnya diangkut dengan ini. Kadang-kadang mohon maaf, kalau menurut beberapa yang orang tua yang pernah saya wawancarai, mereka melihat misalnya kalau diangkut pakai truk itu, di bak truk itu dia sebanyak-banyak mungkin, sehingga mereka apa namanya berjubelan. Ya, itu sisi gelap sebenarnya sejarah kita yang sekarang ini juga masih sangat kontroversial menurut saya. Artinya itulah yang sebetulnya ingin diungkapkan oleh para sejarawan, ingin meluruskan peristiwa dari kekejaman yang menurut para sejarawan itu dianggap sisi kekejaman dari akses dari setelah peristiwa G30S PKI itu. Karena dalam kenyataannya juga misalnya, mohon maaf, kadang-kadang mereka yang dituduhkan PKI, yang diangkut dan dibuang di Pulau Kemaro itu kadang-kadang ya mereka hanya simpatisan, misalnya orang-orang yang tidak mengerti. Bahkan di beberapa daerah, misalnya kalau di Oki yang saya ketahui itu, mohon maaf, kadang-kadang banyak kiai yang terlibat. Karena ada idiom, misalnya PKI itu singkatan Partai Kiai Indonesia. Sehingga mereka mendaftar. Nah, pada waktu penangkapan dari orang-orang yang dituduhkan PKI, ya nama-nama mereka kadang-kadang termasuk dalam catatan. Sehingga banyak yang diangkut ke atau ditahan di Pulau Kemaro. Ya.